Halo guys, bertemu lagi bersama Ipin teman-teman. Kali ini aku sedang santai-santai di sini di depan pondok bambu. Di sana ada Upin yang sedang nonton TV sama teman-teman yang lain. Kalian lihat nih, di sini banyak sekali motor-motor yang pernah ikut balapan rak guys. Wah, Ipin juga pernah bawa motor Satria. Wah, kita belum pernah bawa motor yang lainnya. Sampai ada motor polisi guys di sini. Waduh, ini tidak tersedia kalau kita misalnya ada kesibukan untuk mau disuruh untuk membeli bahan makanan. Kan biasa di kompleks Upin dan Ipin selalu buat buka puasa bareng guys, jadi kita punya kesibukan untuk pergi beli ini dan itu guys. Oke. Sekarang aku mau jalan-jalan karena tidak ada kesibukan, terus motornya ada banyak. Jadi motor-motor ini siapa saja bisa pakai guys ya. Waduh, tapi Upinnya sedang tidak mau kemana-mana. Upin, aduh, tidak bisa lewat di sini. Upin, ada apa Ipin? Ayo kita jalan-jalan, mumpung ada banyak motor di sini. Tidak ah, aku sedang tidak enak badan. Kenapa emangnya? Ayo kita jalan-jalan lah. Ada banyak motor loh itu. Semua motor di situ aku sudah pernah pakai. Kamu pakai aja yang kamu belum pernah. Coba, kamu coba satu persatu sana. Tapi aku maunya sama kamu jalan-jalan. Nantilah kapan-kapan kita jalan bareng-bareng. Aku tidak enak badan ini. Kamu pakai aja dulu motornya. Oh, baiklah kalau begitu. Wah, Upin sedang kurang sehat sepertinya guys. Aku harus pergi main sendirian. Aku pernah bawa motor Satria, motor Ninja sudah pernah atau belum ya? Ini motor drag rangka. Kemudian ini motor drag versi motor Matic guys. Wah, aku mau pakai yang mana ya? Motor Ninja aja dulu kita pakai guys. Oke. Daripada kok Ipinnya turun? Kok Ipinnya turun guys? Daripada kita bingung, kita pakai motor Ninja aja dulu guys ya. Ayo kita keliling kota. Ah, kita cari ini. Apa namanya? Vespa gembel yang Upin kejar kemarin itu guys. Yang sampai dia lupa buka puasa guys gara-gara main Vespa gembel guys. Ayo kita cari, siapa tahu Upin bisa menemukannya di dalam kota. Wah, tapi kata Upin tidak ada Vespa gembel di dalam kota. Kita harus pergi ke jalan luar kota guys. Kita harus pergi ke jalan menuju ke luar kota. Jadi di dalam kota tidak ada Vespa gembel. Wah, apa iya? Aku coba keliling di dalam kota guys ya. Kita lihat apakah benar yang dikatakan Upin di dalam kota ini tidak ada Vespa gembel. Ayo kita cari. Let's go. Katanya kalau di luar kota banyak sekali guys. Tapi kenapa ya? Kenapa Upin bintang 1 ini? Masalah apa ini? Oh, sudah hilang. Oke, kita cari Vespa gembel ya guys. Let's go, kita berkeliling mencari Vespa gembel dulu guys. La 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 la. Apakah Ipin bisa menemukan Vespa gembel atau tidak ya? Kita harus berkeliling sampai ke semua tempat guys. Let's go ngeng. Wow, cepat sekali guys motor Ninja ini. Ini motor Ninja yang standar aja sudah cepat guys, apalagi sudah dimodif jadi motor drag seperti ini. Pasti lebih gila lagi kecepatannya. Wah, ternyata benar guys, Ipin sudah sampai di sini muter-muter nggak ketemu sama Vespa gembel. Wah, ternyata benar-benar ada Vespa gembelnya. Harus kita pergi ke jalan luar kota guys, tidak boleh di dalam kota seperti ini. Kita tidak akan bisa menemukan Vespa gembel. Wah, tidak apa-apalah. Aku kan juga tidak penasaran-penasaran amat kayak Upin main Vespa gembel itu. Upin main Vespa gembel sampai malam, guys. Dia lupa buka puasa loh, guys. Bisa begitu ya Upinnya. Waduh, saking penasarannya dengan Vespa gembel loh, guys. Oke, kita kembali aja ya. Sepertinya anak-anak di kompleks di pondok sudah pada sibuk nih, disuruh macam-macam guys. Disuruh beli rempah-rempah, beli gula, beli garam, beli daging, beli apa lagi ya, banyak pokoknya guys. Mereka semua siap
untuk pergi membeli karena nongkrongnya di situ kan. Ada dapur umum guys kita guys di kompleks Upin dan Ipin. Jadi kita semua ibu-ibu berkumpul di sana membuat bahan makanan untuk persiapan buka puasa dan bagi-bagi takjil di sore hari. Aduh, aku ternyata tidak boleh lewat situ. Neng, kita jalan-jalan lagi dah. Aku mau coba lihat jalan menuju keluar kota. Siapa tahu ketemu dengan Vespa Gembel. Let's go, neng. Wow, nus ajaib Ipin sangat tinggi, guys. Wah, kok jatuh di sini? Ipin jatuh di sini, guys. Untung bukan di kantor polisi. Kalau di kantor polisi, bisa-bisa dimarahin sama pak polisi Ipinnya. Waduh, aku mau main di sini dulu, guys. Di kolam, ya kan? Kita santai-santai dulu di sini, duduk di kolam, guys.